KONI Kota Banjar masih menggelar rapat kerja KOTE yang diikuti seluruh Pengkot Cabang Olahraga Sabtu siang. Kegiatannya dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Dalam raker KOTE ini, persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi 2025 menjadi pembahasan utama. Dari pemusatan latihan, fasilitas penunjang, hingga suksesi yang harus dicapai dalam PORPRO mendatang. Sementara itu, Ibnu Sina menegaskan anggaran untuk itu semua tengah dibahas di tingkat DPRD. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penggawa olahraga Kota Seribu Sungai untuk menorehkan prestasi. Kita juga memberikan fasilitas dan juga kesempatan kepada kita memberikan bonus ketika mereka memperoleh medali. Banyak sekali bantuan juga bagi KONI, bagi KONI, dan lain-lainnya. CPC juga. Sekiranya itu adalah bagian dari kebanyakan. Untuk cabang olahraga baru ada 5 ya. Nanti akan disahkan di forum olahraga. Kedua-duanya di sini. Sudah masuk, jadi anggota, jadi 52 cabang olahraga yang bergabung di KONI. Jadi raker KOTE, rapat kerja Kota Banjarmasin 2024 ini kan temanya COVID. Jadi sampaikan aja dari bagi kita, namanya bertanding itu bukan hanya kerja juara, tapi juga supaya bisa sportif. Kemudian kita 2025 itu kita lihat jalannya itu kan kelihatannya positif 2025 sportif. Jadi kita ini salah satu juga kita dalam rangka KOTE ini bagaimana nanti pembahasan-pembahasannya cabang olahraga apa saja yang kita tahu karena sudah bahwa kita menuju ini dalam rangka KOTE banyak yang kita bahas, salah satunya adalah bagaimana cabang olahraga jadi diperlukan orang untuk berakhir-akhir. Sebelumnya pada pra-raker Prop KONI Kalsel beberapa waktu lalu, KONI Banjarmasin sempat mengungkapkan ketidaksiapan mereka dari segi anggaran jika PORPRO dilaksanakan 2025. Dita Megasari, Duta TV, Banjarmasin.